Alright guys, alhamdulillah sudah sampai di Ranau. Jam 11. Dalam jam 11 lah tadi. Isi minyak di Petron. Sekarang 11.17. On the way naik ke Kundasang. So far masih on schedule. Dorang depan sudah. Tadi GoPro jam pula. Si Ray pula duluan sudah dengan adik dia. Di Kundasang sudah. Sekarang musim durian, tapi belum banjir lagi lah. Kalau sudah banjir, memang murah gila-gila. Sebenarnya Raid ni saja mengisi masa lapang hari Ahad dan mau bawa member-member ni makan sinalau daging. Bukan sinalau bakas ah. Bakas tu babi hutan. Sinalau tu maksud dia daging salai. So ada satu restoran di Kundasang. Berapa kali itu sudah try rasa, memang okey, sedap. Daging salai. Orang sana panggil, orang Kundasang cakap sinalau daging. Dia ada ayam ataupun daging. Nanti sampai sana saya bagi tahu lah apa nama kedai. So far memang terbaik, harga pun berpatutan. Kedai dia di area Pekan Kundasang. Kita enjoy the ride dulu. Apa-apa nanti sambung. So far Gunung Kinabalu sudah tertutup. Hampir tengah hari sudah. Tapi adalah nampak sikit-sikit. Itu dia Gunung Kinabalu yang sudah tertutup. Itulah guys, kita enjoy the ride dulu. Kita layan-layan corner dengan skuter Novo ni. Tak apa-apa nanti sambung. Enjoy the ride. Alright guys, alhamdulillah sudah sampai. Sudah sampai di Kundasang. Tu dia restoran Kelisa Cafe and Catering. Daging salai di situ. Ini sayap ayam bersebelahan. Kita ada brother Alim. Sudah jumpa dengan brother Bri Torani. Ada tadi dia entah di mana. Sekarang singgah makan dulu. Lapar. Apa-apa nanti sambung. Nanti saya buat video untuk makanan tu, tengok sedap ke tidak. So far alhamdulillah semua okey, tiada masalah. Nanti papa sambung. Alright guys, inilah dia sayap ayam Kundasang dengan daging salai. Restoran Kelisa Cafe Catering. Sama kita hari ini brother Bri Torani. Brother
Dali, mana sana? Midland, okay Midland. Okay. Dul. Bako itu satu kali sop, satu kali baca doa. Macam mana ini? Bersama Bro Alim. Wah. Ini ayam. Daging belum sampai, ini ayam. Ayam, sambal. Ayam, bapak-bapak, terima kasih. Saya memang suka isi itu. Kalau mau lagi, minta lagi ya. Oke. Okay. Ini mau isi lagi ya? Kak, kak, kasih anu. Kasih dia drum bakal. Drum. Janganlah masuk ya. Hari ini ramai right? Hai, bersama saya di GAG secara langsung. Kami sekarang berada di Kendasang tengah makan. Yang aku motok kenapa kau beli gam kas? Itulah guys, kita enjoy the meal dulu. Hai guys, terbaik. Salai bro, salai bro. Sandakan tiada, itulah dong di sini. Sebung ayang je. Itulah, papa. Kita makan dulu. Makan sambung kali pergi Calvert View. Pembawaan ni lah. Jika ni punya pembawaan Calvert View kah? Ya, okay. Sudah selesai makan di restoran Kelisa. Kelisa, Kelisa. Sekarang orang membawa ke Calvert View. Saya pun first time mau pergi sana. Gunung Kinabalu itu tutup. Alhamdulillah kenyang. Sekarang jam 1:20. Ni kalau lewat gerak dari Kundasang ni ha, sampai Sandakan malam ni. Dorang cakap Calvert View tu tidak jauh. Gimana? Udah ikut band sebelum ini. Tapi kena sakit. Pun banyak orang enggak tahu tempat ni. Tapi view di tempat tu memang cantik. Sebab dia ada lantai yang kaca. Baiklah guys, nanti apa-apa sambung. Kita mendaki dulu, mendaki. Alright. Okay. Thank you bro, Bri Torani dengan Bro Alim. Sempat lunch sama-sama naik Kundasang. Ride-ride.
hari Minggu dorang meneruskan perjalanan balik ke KK. Bro Alim pula dia ke Papar. Tadi ingatkan mau masuk Albert View. Sampai jugalah, cuma tak masuk sebab ingatkan cantik juga. Besar kaca tu rupanya, biasa aja pun. Banyak pusat peranginan sekarang, tempat-tempat menarik di Kundasang ni. Cuaca dia sejuk kan, jadi ramai pelancong-pelancong. Tapi memandangkan wabak coronavirus ni sedang berleluasa, pelancong-pelancong dari China pun ditahan daripada memasuki Malaysia. Tadi di Kundasang di atas tu dairy farm betul-betul lengang. Hari Ahad ni lengang. Selalunya hari Ahad dari gate tu pun memasuk kena berbaris. Tadi aku pun terkejut. Rupanya memang begitu. KK pun orang cakap tempat-tempat yang menarik semuanya lengang. Pelancong China tidak dibenarkan masuk. Ini sekarang ni pun lengang. Ada hikmah dari semua tu kan. Okeylah. Semoga bro Bri Turani dengan bro Alim ni selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana join hari ini. Ride safe. Kami singgah Kundasang sekejap, mau beli sayur dan singgah ranau, isi minyak, teruskan perjalanan balik ke Sandakan. Sampai jumpa lagi bro. Wah. Dorang beli sayur. Tunggu dorang di Petron Ranau. Yalah guys, nanti papa sambung. Enjoy ride dulu. Perut pun sudah kenyang. Kita teruskan perjalanan.